Assalamualaikum Sampurasun. Terima kasih telah menonton video kami. Pada video kali ini kita akan membahas bahasa Sunda kelas 4 halaman 39. Ngalarapkeun narangkeun kaan. Dina dongeng di luhur aya kalimah anu unina kieu. Manehna teu geuleuhkeun ku kaayaan nu jajaluk. Dina kalimah di luhur aya kecap kaayaan. Asalna tina kecap aya. Make rarangkeun ka an nyaeta rarangkeun hareup ka jeung rarangkeun tukang an. Pek lekepan kalimah dihanap ku kecap anu geus didarangkeunan ku rarangkeun ka an. Dina kecap anu aya dina kurung disatung-tungeunana. Yang pertama. Harita teh ramana Nyi Mojang teu aya. Jawabanana, kabenaran harita teh ramana Nyi Mojang teu aya. Artinya kebetulan pada saat itu bapaknya Nyi Mojang tidak ada. Yang nomor dua, sabada dahar aya titik-titik aheng. Jawabannya sabada dahar aya kejadian aheng. Artinya setelah makan ada kejadian yang menghebohkan. Yang nomor tiga, lantaran loba tagihunana pasoleh balikna titik-titik. Jawabannya lantaran loba tagihunana pasoleh balikna kaburitan. Artinya karena banyak tagihan pasoleh pulangnya kesorean. Nomor 4, te titik-titik aya jelema megat liliwatan. Jawabannya tekanyahuan aya jelema megat liliwatan. Artinya tidak ketahuan ada orang megat liliwatan. 5, awas bisi titik-titik cileuncang. Jawabannya awas bisi kacepretan cileuncang. Artinya hati-hati nanti kecipratan air. Yang 6, kembang apina titik-titik jadi tehurung. Jawabannya kembang apina kebasahan jadi tehurung. Artinya kembang apinya kebasahan jadi tidak menyala. 7, ngarasa titik-titik budi kusi senang pasoleh mulang tarima. Jawabannya ngarasa kahutangan budi kusi senang pasoleh mulang tarima. Artinya merasa berhutang budi sama si senang pasoleh berterima kasih. 8, mending teh ngamuk alatan cerina titik-titik gaang. Artinya jawabannya murid teh ngamuk alatan cerina keasupan gaang. Artinya kerbau tersebut mengamuk karena telinganya kemasukan gaang. 9, ubun maapaleun di lebarinya aya guhada titik-titik rungkun. Jawabannya ubun maapaleun di lebarinya aya guhada katutupan rungkun. Artinya tidak ada yang tahu bahwa di sebelah sana ada guha karena tertutup oleh pohonan. Yang nomor 10, usum hujan walungan modal balukarna loba imah titik-titik. Jawabannya usum hujan walungan modal balukarna loba imah kacaahan. Itu artinya musim hujan sungai banyak yang meluap, akibatnya banyak rumah yang kebanjiran. Terima kasih, itulah jawaban untuk bahasa Sunda kelas 4 halaman 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.